persiapan protokol kesehatan di bioskop yang akan mulai dibuka saat ini. Sesuai dengan pedoman dengan arahan dari pusat provinsi bahwa bioskop sudah mulai bisa dibuka. Bekasi Seberang ini yang terakhir dibukanya karena kami saking hati-hatinya bahwa seluruh tahapan, seluruh proses kemudian alurnya sudah sesuai dengan rapat protokol kesehatan secara ketat dan memastikan bahwa ada satgas COVID-nya yang sehari-hari melakukan pengawasan internal di sehingga ketika bioskop dibuka setidaknya orang dapat bekerja kembali, ekonomi bisa bergairah kembali, kemudian tapi tetap aman dari COVID. Tempat duduk maksimalnya 30% dari kapasitas tersedia. Pembayaran tadi ada yang MTX ya, kemudian ada lewat cashless, ada lewat online, bisa juga cash. Tapi saya menyarat yang nonton kesini pakai cash ini harus langsung cuci tangan. Dan saya meminta penonton pun harus disiplin, pengelola pun harus disiplin, sama-sama disiplin sehingga aman semuanya.